Bila kita tengok malaikat maut mula berdiri depan muka kita. Sekarang kita tak nampak malaikat maut. Tapi bila malaikat maut dah mula berdiri depan muka kita, malaikat maut mula sebut, "Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini." Waktu mana keluar, sebut keluar tersebut, mulut ni sebut terus. Allah rakam mulut-mulut manusia yang dekat nak mati ni, dia akan sebut apa dia? Dia akan sebut pada malaikat, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dia sebut terus pada malaikat. Malaikat bagi tahu pada Allah, kejap, jangan bagi mati lagi dia sebut. Tangguh kejap. Malaikat bagi tahu pada Allah sikit, "Aku jangan bagi mati lagi." Kenapa jangan bagi mati? "Fa asaddaqa." Sekarang juga aku nak bersedekah. "Wa akum minas salihin." Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, "Walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Allah tak akan tangguh dah saat sampai saat kematian di kalangan seseorang itu, kerana Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan lakukan dalam hidup kamu. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh di kalangan manusia itu, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Aqsa kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. قل لله المشرق والمغرب. Jawab beginilah wahai Muhammad, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha', Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Yang dihormati pengerusi dan ahli atan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat mustajabnya doa kita yang telah kita berdoa pada tahun yang sudah, agar Allah memberi peluang untuk kita masuki dalam 3 bulan yang besar ini, bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Malam ini Allah mustajabkan doa kita, di mana Allah memberi peluang sampai kita berada dalam bulan Syaban ini. Yang kita semua tahu bahawa tak kala mana masuk saja dalam bulan, 3 bulan ini, kita akan dapati ada satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tatkala mana masuk saja dalam bulan Rejab, Rasulullah akan baca doa, "Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan." Ini doa yang diulang oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, "Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah."
Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, maka matilah aku setelah mana berjaya aku masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang penting. Orang kita dia nampak raya tu besar, dia tak nampak yang Ramadan tu besar. Boleh jadi kita akan tanya, kenapa yang Rasulullah berdoa untuk 3 bulan? Jarang kita berjumpa, bahkan tak ada kita berjumpa doa yang Rasulullah baca doa bila masuk saja bulan-bulan tertentu, Rasulullah rangkum terus 3 bulan. Patut-patutnya Rasulullah baca doa untuk masuk bulan Muharram, bulan tahun baru dipanggil. Patut-patutnya Rasulullah baca doa untuk gabung terus bulan Zulkaedah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Tapi yang kalau kita baca doa-doa Rasulullah yang kita jumpa, ulama-ulama ditanya, 3 bulan ini sahaja. Bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Kenapa yang Rasulullah beria sangat nak baca doa untuk masuk bulan Ramadan? Ulama-ulama ringkas je saya nak sebut pada jemaah supaya kita boleh faham kenapa Isra' Mi'raj ini. Sebab sebelum daripada saya nak cerita tentang Isra' Mi'raj ini, kita faham di sudut besar lingkungan yang besar terlebih dahulu supaya kita tidak terulang sebagaimana yang disebut oleh pengerusi sebentar tadi. Kita ni tiap-tiap tahun kita ni akan sebut tentang Isra' Mi'raj. Kita ambil pengajaran daripada Isra' Mi'raj. Cuba kita tengok di sudut besar lingkungan yang besar sedikit. Kenapa yang Rasulullah baca doa bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan? Rasulullah baca doa, ya Allah, bagilah peluang untuk aku ni sampai bulan Ramadan, ya Allah. Umur aku ni sendiri. Ulama-ulama jawab, itu menandakan bahawa Rasulullah nak bagi tahu pada kita sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allah dia nak tunjuk sayang pada kita. Kenapa dia Allah nak tunjuk sayang? Kita tanya lagi. Macam mana Allah nak tunjuk sayang Allah kepada kita dengan Allah kurniakan 3 bulan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama-ulama jawab lagi, Allah nak tunjuk sayang pada kita memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Oleh kerana panjang masa mereka hidup, tentulah mereka ni banyak amalan yang mereka kerjakan dibandingkan dengan kita. Kita hidup tak sepanjang umat terdahulu. Tuan-tuan baca umat-umat terdahulu. Umat terdahulu semuanya Allah jadikan panjang-panjang umur mereka. Nabi Nuh AS umurnya sepanjang 950 tahun. Tuan-tuan baca dalam kitab, Nabi Adam AS usianya sampai 1000 tahun lebih usianya hidup. Kita baca dalam kitab Sabirul Idkar wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad, dia sebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal Batu Nisan dah tak negara ni. Nabi-nabi dahulu, umat-umat dahulu semua jadi panjang-panjang masa mereka hidup. Manakala kita pula hidup sekejap je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni tuan-tuan ingat ke lama ke tuan-tuan hidup? Cuba kita ingat betul-betul. Lama ke kita rasa kita hidup 60 tahun hingga 70 tahun? Banyak mana amalan yang kita ada? Yang kalau sekiranya kita bawa amalan ini menghadap depan Allah, kita bagi tahu pada Allah, ya Allah, dengan amalan ni aku nak minta syurga Firdaus kamu, ya Allah. Tuan-tuan tak rasa malu ke tuan-tuan? Dengan amalan yang kita ada ni, lalu kita nak minta amalan, dengan amalan ni nak minta syurga Firdaus Allah. Kita akan jadi rasa malu, segan. Kerana tak padan pun pada diri kita. Kita hidup 60 tahun hingga 70 tahun. Amalan apa yang terbaik yang kita rasa kita boleh menandingi amalan-amalan umat terdahulu? Tak ada amalan terbaik. Hidup sekejap je kita ni. Katakanlah Allah bagi pada kita ni hidup 70 tahun. 70 tahun Allah bagi kita hidup. 15 tahun yang terawal kita kena tolak lah dalam hidup kita. 15 tahun sebelum akil baligh. Tak ada amalan yang baik pun yang kita buat.
Tinggal 55 tahun. 55 tahun tolak pula masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita borak, masa kita tidur malam ni. Tiap-tiap malam kita tidur ni, ulama-ulama suruh kita kira. Tiap-tiap malam kita tidur 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Agak-agak berapa lama kita tidur? Katakanlah umur kita 70 tahun. Pernah tak kita kira berapa lama kita sedang tidur? Ulama-ulama kira, orang yang tidur di antara 6 jam hingga 8 jam setiap malam, katakanlah umur dia 70 tahun, dia sedang tidur selama lebih kurang 20 tahun dalam hidup dia. 20 tahun dia sedang buang masa dia sedang tidur. Masa sedang tidur. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, tidur hari Jumaat waktu khatib sedang khutbah, tidur kita ni banyak sangat dalam hidup kita. Masa kita ni tu habis begitu saja. Lalu Allah nak tunjuk sayang pada umat Muhammad, Allah kurniakan pada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan tak glamour pun. Bila Allah glamourkan bulan Ramadan ini? Sebelum datang Nabi Muhammad, ada 4 bulan je manusia sedang sibuk sebut. 4 bulan ni apa dia? Bulan Rejab, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Allah cerita dalam Quran, "Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 syahra, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum." Allah cerita demikian. Bilangan bulan yang sewaktu mana Allah cipta langit dan bumi, Allah sebut. Start daripada Allah mula cipta langit dan bumi, Allah jadikan 12 bulan untuk kita lalui. Daripada 12 bulan untuk menggenapkan setahun ini, Allah sebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram ni bulan apa dia? Bulan Rejab, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ramadan tidak dikenali. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad, Allah lonjakkan Ramadan. Bagaimana Allah nak bagi pada kita ni peluang? Peluang apa dia? Peluang menandingi amalan-amalan umat terdahulu. Allah bagi pada umat Muhammad yang disebut dengan Ramadan. Bila peluang untuk kita nak menandingi amalan umat terdahulu dalam bulan Ramadan? Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Ramadan jangan kita nampak siang saja, jangan. Tetapi kita kena nampak malam itu. Cuba bayang dalam hidup kita ni, kalau Allah bagi pada kita ni satu malam, malam Al-Qadr. Sepanjang kita hidup, Allah bagi satu malam je bersamaan dengan 83 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Kalaulah Allah bagi pada kita dalam sepanjang kita hidup 70 tahun, Allah bagi pada kita 10 kali je malam Al-Qadr. Kita menikmati 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya kita sedang beribadah 830 tahun. Kalaulah Allah bagi pada kita sepanjang kita hidup 20 kali je malam Al-Qadr, maknanya kita sedang beribadah selama lebih kurang 1660 tahun dalam keadaan kita beribadah pada Allah. Malam-malam Ramadan ni menjadi malam besar. Satu malam je kita dapat. Katakanlah malam tersebut kita dengar tazkirah dalam bulan Ramadan. Dengan tazkirah, 83 tahun kita sedang mendengar tazkirah. Malam tersebut kita baca Al-Quran, 83 tahun kita sedang membaca Al-Quran. Malam tersebut kita bangun tahajud malam, 83 tahun kita sedang bertahajud malam tersebut. Buatnya malam tersebut kita sibuk buat kuih raya, 83 tahun buat kuih raya. Malam tersebut malam menjadi besar pada diri kita. Sebab tu Allah sembunyikan 1 hingga 30 Ramadan, Allah sembunyikan malam Al-Qadr. Nak suruh kita ni sentiasa cari-cari. Mendapatkan malam, dapatkan malam. Nak suruh kita nampak nilai bulan Ramadan itu sendiri. Tuan-tuan, Allah dia nak tunjuk sayang lagi pada umat Muhammad. Sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan, Allah jadikan dahulu 2 bulan. 2 bulan. Bulan untuk kita bersiap memasuki bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab, Allah jadikan bulan Syaban. Bulan Rejab, bulan Syaban ni, ulama-ulama sebut, bulan bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Supaya bila kita masuk bulan Ramadan, kita tak berlaku kejutan dalam hidup kita. Bila kita sebut bulan Ramadan,
Bila sebut bulan Ramadan, kita bayang bulan perlombaan. Mana ada orang masuk perlombaan, satu-satu perlombaan tanpa latihan? Tak ada dalam hidup kita. Bila kita sebut saja bulan Ramadan, kita nak berlumba. Berlumba untuk dapat apa dia? Dapatkan syurga Allah. Sebelum dapatkan syurga Allah ni, pada diri kita ni, Allah jadikan bulan latihan. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan bacaan Quran yang panjang yang dibaca oleh imam dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah dalam hidup dia apa dia? Tak pernah dalam hidup dia derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang banyak dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tazkirah dalam bulan-bulan lain, tolong datang dengar kuliah dan tazkirah dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, dia tak sibuk nak hantar surat pada Jaiz tentang orang yang buat tazkirah dalam bulan Ramadan. Nak sebutnya orang yang dalam hidup dia ni, dalam hidup dia, dia tak pernah pada diri dia datang ke masjid. Tolong datang ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah-pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula. Rasa masjid ni pun masjid terkejut juga ni rasa. Di awal Ramadan penuh je orang datang. Sampai ke atas tu melimpah tak kena gaya. Tengah-tengah Ramadan, dah mula tinggal 2-3 staf. Hujung Ramadan, tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Mudim je yang adanya. Yang lain, Ghaibul Ghuyub semua dah. Kenapa? Kerana hilang kejutan. Dia tak demikian. Allah nak suruh, lagi hujung Ramadan, lagi ramai umat manusia yang berada di tempat ini dan masing-masing mendapatkan malam yang disebut dengan malam Al-Qadr pada 10 akhir Ramadan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Parahnya sekian, nak suruh hilang kejutan ini. Sebenarnya alim ulama sebut lagi. Dia kata, bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan ni bukan bulan bersiap untuk nak menyambut raya, tidak. Kita jangan salah anggap. Ramai di kalangan kita dia nampak satu lapis. Dia nampak bulan Rejab, bulan Syaban, Ramadan ni sibuk dengan raya. Raya terus. Kadang-kadang belum masuk lagi dalam bulan Ramadan ni dah sibuk dah pesta-pesta untuk berhari raya. Pasar raya dah mula sibuk dah. Kempen iklan nak suruh membeli untuk menyambut hari raya dan sebagainya. Sebenarnya Islam diajar Rejab, Syaban, Ramadan ini bukan bersiap untuk kamu masuki menyambut hari raya, tidak. Tetapi kamu kena bersiap untuk kamu keseorangan memasuki kuburan di waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah nanti. Tiga bulan ini bulan yang kita diajar supaya bersiap. Bersiap apa dia? Supaya kamu masuk kubur, kamu tak menyesal menghadap depan Allah. Ramai di kalangan kita, bila dia menghadap depan Allah, timbul penyesalan dalam hidup. Menyesal terus. Sekarang kita tak menyesal sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati nak tengok. Cuba dalam hidup kita ni mati. Datang terus menyesal. Menyesal ni bukan saya yang sebut. Al-Quran yang sebut. Allah ajar dalam Al-Quran. Sebut perangai kita ni akan menyesal. Bila kita menyesal? Bila kita tengok malaikat maut mula berdiri depan muka kita. Sekarang kita tak nampak malaikat maut. Tapi bila malaikat maut dah mula berdiri depan muka kita, malaikat maut mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Waktu mana keluar, sebut keluar tersebut, mulut ni sebut terus. Allah rakam. Mulut-mulut manusia yang dekat nak mati ni, dia akan sebut apa dia? Dia akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia sebut terus pada malaikat. Malaikat bagi tahu kepada Allah, kejap, jangan bagi mati lagi dia sebut. Tangguh sekejap. Malaikat bagi tahu kepada Allah sikit, aku jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa asaddaqa. Sekarang juga aku nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tak akan tangguh dah saat sampai saat kematian di kalangan seseorang itu, kerana Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan lakukan dalam hidup kamu. Allah cerita ni perangai manusia ni bila menghadap depan Allah tu menyesal terus, datang penyesalan.
Kenapa? Kerana hidup ni hanyut. Hanyut dia hidup. Buatnya Allah tak buat bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Lagi hanyut dalam hidup. Alhamdulillah Allah nak suruh kita ni sedar. Sedar dalam hidup ni. Hidup ni jangan kamu ingat bila kamu hidup ni kamu bebas je. Seolah-olah tak ada kematian untuk diri kamu. Tak. Kamu kena ingat. Rasulullah sebut, ayyuhan nas ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Eh manusia, aku tengok kamu ni seolah-olah mati ni tak tertulis dalam hidup kamu. Sampai peringkat demikian. Allah, dia nak suruh kita ni sedar terhadap kematian. Bagaimana Allah jadikan? Allah jadikan bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Satu bulan, tiga bulan ini, bulan bersiap supaya kamu tak menyesal. Ada orang yang bila menghadap depan Allah, tengok malaikat maut datang, mulut dia sebut, selamat datang, wahai malaikat maut. Dah lama dah aku tunggu saat ini. Siapa yang sebut demikian? Orang mukmin. Orang yang hidup dia bersiap. Tengok dia malaikat maut datang, sebut, suka dia, senyum je wajah dia. Berpeluh atas dahi. Kemudian keluar air mata ni. Mulut ni tak terhenti sebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulut ni tak terhenti sebut dan ulang-ulang. Ingat dia, kerana apa dia? Tujuan hidup ini bukan untuk di dunia. Tetapi tujuan hidup ini untuk di akhirat Allah. Dunia ni bukan menjadi matlamat dalam hidup. Kamu sibuk kejar macam mana pun di dunia, kamu tak akan bawa dunia yang kamu ada. Kamu kaya macam mana, apa manfaat dalam hidup bila duit banyak, harta banyak, pengaruh ramai, masuk kubur, masuk neraka terus dalam hidup. Apa manfaat dalam hidup kita? Allah, dia nak suruh kita supaya jangan menyesal. Jangan menyesal. Ni kali pertama menyesal. Kalau tuan-tuan boleh bercakap dengan orang dalam kubur tu, orang dalam kubur tu, kita dengar suara mereka kata apa dia? Qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik, ya Allah, dia sebut. Minta dalam kubur, orang dalam kubur tersebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, ya Allah, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sembang kencang, katanya malaikat. Cakap saja nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzah sampai kamu dibangkitkan balik di akhir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, dia nak suruh kita ni jangan kita menyesal. Masuk dalam kubur, Allah jadikan tiga bulan ini. Tiga bulan ini, bulan amalan salih. Bulan yang kita kena bersiap. Bersiap untuk apa dia? Bersiap untuk kita masuk dalam kubur. Yang ni sebab tu Allah jadikan hari raya. Kenapa Allah jadikan hari raya? Nak suruh kamu gambarkan bila kamu masuk kubur nanti kamu beraya macam ni lah. Sukanya kamu pakai baju baru dalam keadaan wangi-wangian. Sukanya kamu berjumpa dengan ahli-ahli syurga di saat mana kamu berhari raya. Hari raya ni bukannya gembira macam digambarkan oleh penyanyi-penyanyi dan pelakon-pelakon, itu tidak. Hari raya yang sebenar, bila kamu masuk kubur. Bila kamu masuk kubur, kamu tengok tempat kamu dalam syurga. Kamu beraya. Kenapa kamu beraya? Kamu melalui tiga bulan ini. Bulan yang kita lalui tiga bulan ini, bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan ini, bulan untuk kita menyiapkan amalan untuk kita masuk dalam kubur. Amalan apa kita tanya lagi Ustaz? Amalan apa yang Allah nak suruh siapkan untuk kita masuk kubur ini? Yang pertama, Allah masukkan kita bulan Rejab untuk kita mengukuhkan keyakinan kita dengan Islam. Allah jadikan bulan Rejab ni bulan untuk kita kukuhkan, yakinkan dalam hidup ini. Tak ada jalan dalam hidup, mesti dapatkan Islam dalam hidup. Allah ajar, وَمَنْ يَبْتَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia sebagai satu cara hidup, falan yuqbala min, dia tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Allah dia nak suruh mengukuh keyakinan. Yakin kita ni Allah jadikan peristiwa dalam bulan Rejab yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni baru mukaddimah masuk ni tuan-tuan. Baru nak cerita tentang kenapa Allah jadikan Isra' Mi'raj. Dan kita ni sampai hari ni kena ingat. Bila masuk saja bulan Rejab, Allah SWT ajar melalui ayat yang dalam surah Isra'.
satu-satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diramakan dengan surah. Dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak peristiwa terjadi, tapi Allah tak jadikan dia nama surah. Nama surah. Tuan-tuan jumpa surah Al-Hijrah? Tak jumpa. Ada tuan-tuan jumpa dengan surah yang disebut dengan Perang Badar, Al-Harbul Badar? Tak ada. Perang nak sebut Rasulullah lalui banyak, tapi peristiwa Isra Allah jadikan dengan kalimah Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa Allah jadikan dengan peristiwa Isra ini dengan tujuan nak suruh kita ni mengukuh keyakinan dengan Islam. Hidup ni bila kamu pilih Islam, itu pilihan yang tepat dalam hidup. Pilihan yang paling bijak dalam hidup. Kamu hidup bersama dengan Islam, tapi jangan kamu longgarkan keyakinan kamu dengan Islam. Jangan kamu teragak-agak betul ke tak betul Islam. Betul ke tak betul. Jangan demikian. Bila kamu bersama dengan Islam, kamu kukuhkan keyakinan kamu dengan Islam. Bila kamu tak yakin dengan Islam, tak yakin dengan Islam, maknanya kamu mula melonggar diri kamu dengan Islam. Allah tak nak jadi demikian. Bila saat mana dalam hidup kita ni, Allah jadikan ujian. Bila kena ujian, biasa manusia jadi longgar dengan Islam. Longgar terus dengan Islam. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang cerita tentang ujian. Ujian dalam hidup ni, nak suruh lagi diuji oleh Allah, lagi kamu kuat. Lagi kamu diuji dalam hidup kamu, dalam hidup kamu melalui ujian-ujian hidup, lagi kamu dekat dengan Islam. Bukan kamu semakin jauh dengan Islam. Dalam hidup kita ni ada ujian. Ada ujian. Ujian kita dengan apa dia? Dalam hidup kita. Ujian kekeluargaan yang kita kena lalui. Ujian apa? Ujian ekonomi yang kita kena lalui. Ujian apa dalam hidup kita? Ujian politik dalam hidup kita. Yang kita kena lalui. Ujian apa dalam hidup ini? Ujian dalam hidup kita kemasyarakatan. Semuanya hidup kita ni, bila sebut ujian-ujian ini, kita kena lalui dengan Islam. Kalau cari selain daripada Islam, falan yuqbala min, kamu tidak diterima di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan ujian dalam hidup. Saat mana nak berlaku Isra Mikraj, tak adalah satu ujian yang paling berat dalam hidup Rasulullah. Ujian apa yang berlaku pada Rasulullah nak berlakunya Isra Mikraj ini? Ujian wafatnya orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah. Sayang Rasulullah kepada dua orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. Saya tak bercadang nak cerita panjang ni. Karena malam kita ni malam yang singkat. Sebab kita ni pun dah masuk dalam bulan Syaban. Dah masuk dalam bulan Syaban. Patutnya cerita Isra Mikraj ni dalam bulan Rejab kan. Saya ingat lagi saya kecil-kecil dahulu. Masuk satu Rejab je, ulama-ulama di kampung tu, dia akan ceramah 15 hari cerita tentang Isra. Kemudian 15 hari lagi, masuk malam 16, cerita tentang Mi'raj. Habiskan cerita Mi'raj tu. Habis cukup je, habis sebulan cerita Isra Mi'raj ini, masing-masing sembelih lembu seekor. Sukanya malam tu. Kenapa dia? Kerana faham tentang Isra Mi'raj. Malam ni tak tahu ada lembu ke tak ada lembu. Malam ni kalau ada kambing pun satu rahmat. Kalau mana sekalipun saya nak sebutnya tentang mengenai saya nak sebut besarnya nilai bulan Rejab ini untuk difahami di kalangan kita. Nak faham Isra Mi'raj ini tak boleh dengan masa yang sesingkat ini. Saya tahu tuan-tuan tak boleh nak dengar panjang. Kena 2 jam, 3 jam tak mampu kita. Malam ni kalau kita boleh cerita sejam je Isra Mi'raj ini dalam tempoh ini tak cukup untuk kita nak faham tentang Isra ini sendiri. Allah jadikan Isra' tadi, nak suruh kita ni kembali balik pada Islam. Dalam hidup kita ni longgar tak longgar dengan Islam? Longgar. Lagi lama hidup, lagi longgar. Lagi lama hidup, lagi longgar terhadap Islam. Longgar kat mana? Kita tanya, Ustaz, kat mana kita longgar dengan Islam? Longgar dalam ekonomi Islam, kita tak percaya dengan ekonomi Islam. Orang kita mana yakin dengan ekonomi Islam? Orang kita contoh yang mudah kan? Bila kita pergi ke bank, Gawai bank tanya, nak buat loan cara Islami ke? Nak buat loan cara konvensional? Dia tanya demikian. Biasa orang kita akan jawab apa dia? Dia tanya balik gawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya. Padahal gawai bank tu dah bagi tahu dah, ni cara Islami, ni cara konvensional. Maknanya apa dia? Kamu tak yakin. Kamu tak yakin dengan Islam. Orang kita mana yakin dengan pendidikan Islam? Pendidikan Islam orang kita tak yakin. Dia, kita tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke Ustaz? Nak kerja benda kalau menghafal Quran semua?
Dia kata, takkanlah menghafal Quran semua. Dia sebut demikian. Kita jawab, bukan menghafal Quran, baca Quran tu. Penting ke tak penting? Tak, saya tak sempat penting tu. Ramai mana orang kita dihantar anak-anak di tuition, belajar muzik, belajar berenang, belajar piano, belajar yang lain. Quran, dia tak hantar pun untuk belajar. Maknanya apa dia? Tak yakin. Orang kita tanya, hantar anak ke mana? Saya hantar anak ke sekolah sekular. Lebih saya yakin dibandingkan dengan sekolah agama. Bila begitu, ramai di kalangan kita ni sendirinya, ramai di kalangan kita dalam keadaan yang sedemikian rupa, dianya sendirinya tak letak keyakinan dengan Al-Quran dalam hidup. Bila habis belajar, kita sebut, kenapa sibuk nak belajar di sekolah sekular ni dibandingkan dengan sekolah agama? Yang kata ada masa depan, Ustaz, kita tanya balik. Yang belajar-belajar di sekolah tu, bila habis kamu guna tak ilmu yang kamu belajar? Tak guna-guna pun. Orang kita ni hantar nak menghabis masa je dekat sekolah. Menghabis masa, kenapa? Belajar benda yang ni tak guna pun dalam hidup. Saya buat contoh yang mudah kan dalam hidup kita ni. Amat mana di kalangan kita, saya dahulu belajar sejarah Parameswara. Hafal sejarah Parameswara. Bila habis je belajar, tak guna-guna pun Parameswara tersebut. Yang kita guna apa dia? Guna upeng-ipeng je dalam hidup kita. Nak gambarkan tentang bagaimana kita banyak menghabiskan masa kita dalam hidup kita terhadap perkara-perkara yang sedemikian rupa. Adan. Nak sebutnya gambaran pada diri kita ni, ramai di kalangan kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Padahal yang kena guna dalam apa dia? Al-Quran. Al-Quran ni cuba tanya di kalangan kita. Ramai mana tak boleh baca Quran? Tak boleh baca Quran ni, tuan-tuan ingat ke bila tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan rasa selesa ke dalam hidup? Tak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya ulang berkali-kali dekat masjid ni, nak gambarkan orang yang tak boleh baca Quran, siapa? Kalau tuan-tuan dengar kuliah saya malam ni, tuan-tuan tak boleh baca Quran, pastikan umur tuan-tuan menjadi panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Orang masjid Asyakiri ni, kalau dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia masuk kubur, confirm-confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba mati tak percaya. Nak jadi lepas ke tak lepas? Masuk kubur je mereka tanya dia. Quran boleh baca? Bro, boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh baca. Tak boleh baca? Quran tak boleh baca? Tak boleh baca. Wasak-wasak? Wasak boleh je. Wasak boleh baca, Quran tak boleh baca. Maknanya apa dia? Kamu tak yakin dengan Islam. Patutnya dalam hidup ni, semakin mengukuh keyakinan dengan Islam. Reja, Allah nak suruh mengukuh keyakinan dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan politik Islam. Politik Islam. Orang kita tak yakin. Ustaz, ada ke politik dalam Islam, Ustaz? Politik suku, agama suku kan disebut. Kita ni jangan sibuk dengan politik-politik lah, Ustaz. Ustaz tu cerita bak mati sudah lah, Ustaz. Ustaz, kalau Ustaz cerita mengenai politik, ni jadi masalah ni, disebut demikian. Ada orang kita ni, bingung-bingung dan bengong-bengong. Dalam hidup dia, dia tak tahu ke dalam Islam ni ada politik. Kalau tak ada politik Islam, macam mana Rasulullah membuka kota Madinah? Kalau tak ada politik Islam, macam mana sahabat-sahabat membuka Selat Gibraltar, kemudian membuka kota Andalusia itu? Kalau tak ada politik Islam, macam mana kita boleh menawan kota Melaka ini sendiri? Bagaimana kita boleh membuka dan melawan penjajah sebelum daripada ini? Politik Islam dalam hidup. Kalau kita tak ada politik Islam, menyebabkan orang bukan Islam akan memerintah pada diri kita. Kesan daripada mana? Bila kita hilang politik Islam. Politik Islam, orang bukan Islam dia nak sangat benda demikian. Bila kita tak ada politik Islam, dia akan sebut orang Islam duduk di masjid ya. Tak payah terlibat dengan politik Islam. Mana ada dalam Islam ni politik? Lama-lama dia yang merintah. Kita pula kena perintah. Punca apa dia? Punca kita tidak merasakan bahawa kemuliaan hidup dengan Islam. Allah jadikan bulan Rejab nak suruh kita faham tentang apa dia. Hidup ini kamu akan melalui ujian. Bila kamu melalui ujian, aku jadikan peristiwa Isra' Mi'raj. Nak suruh kamu apa dia? Letak keyakinan kembali dengan Islam. Kembalikan balik keyakinan dengan Islam. Satu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah jadikan saat mana Rasulullah digoncang dengan keyakinan Rasulullah. Bila Rasulullah kena goncang, Allah jadikan peristiwa Isra' Mi'raj. Nak suruh apa dia? Terhibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat apa dia? Melihat tiga perkara yang besar. Yang bila dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk terhadap tiga perkara yang besar. Yang pertama Al-Quran, yang pertama yang disebut dengan salat.
Hidup ini jangan tinggal solat. Ini benda yang paling besar, asas. Asalnya solat kita 50 waktu. Tapi oleh kerana Nabi Musa AS tegur Rasulullah. Tak boleh, katanya Nabi Musa. Kamu, umat kamu ni kalau 50 waktu, mati terkangkanglah mereka tersebut. Umat kamu ni 50 waktu tak boleh. Nabi Musa sebut demikian. Nabi Muhammad minta dengan Allah, turun jadi 45. Kemudian bagi tahu lagi, turun tu Nabi Musa tanya, berapa? Jadi 45 dah, disebut. 45 pun tak boleh. Minta lagi. Lagi minta. Minta dengan Allah turun jadi 40. Peristiwa yang disebut dengan solat ini sendiri. Habis saja sampai peringkat turun tu jadi 5. 5 tu, bila sampai 5 tu, Nabi Musa tanya, berapa sekarang Allah bagi pada umat kamu? 5 waktu, Rasulullah sebut. 5 waktu pun umat kamu tak boleh. 5 waktu pun umat kamu tak mampu, ya Rasulullah. Nabi Musa sebut demikian. Rasulullah kata tak. 5 waktu bagaikan 50 waktu, kata Rasulullah. Bagaikan 50 waktu. Rasulullah sebut demikian. Kalau aku minta lagi, menjadi kosonglah lepas pada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, 5 waktu ini umat aku diminta supaya jaga sungguh. Dia menjadi imaduddin. Solat ni menjadi asas pada kamu beragama. Kalau kalian nak tahu orang ni ada agama tak ada agama, tengok pada solat dia. Kalau dia boleh jaga solat, tanda dia ada agama. Kalau dia tak boleh jaga solat, orang ni hilangnya agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. As-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Sembahyang tu asas beragama pada seorang. Kalau kiranya dia solat, itu sedang dia mengasaskan agama dalam tubuh badan dia. Islam diajar demikian. Wa man tarakaha, siapa-siapa yang meninggalkan solat, dia sedang menghancurkan kekuatan dalam jasad dia. Kekuatan dalam jasad kita ni apa? Dia solat. Solat ni menjadi asas. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, soalan yang pertama yang akan ditanya di hadapan Allah nanti di hari akhirat nanti ialah sembahyang. Siapa yang boleh selamat sembahyang dia, dia jaga sungguh sembahyang dia dalam hidup dia, maka yang lain baru diambil kira. Kalaulah dia tak jaga solat, yang lain tu ditolak terus. Tak diterima, tidak ditimbang langsung amalan-amalan mereka. Kenapa dia? Kerana solat tidak dijaga. Dia jadi asas dalam hidup. Maknanya dalam hidup kita ni, macam mana pun susah, kena solat. Solat. Solat apa dia? Yang paling kena jaga, solat 5 waktu. Kemudian lepas mana tersebut, bila kita ni dah hidup dengan 5 waktu, jaga solat berjemaah. Solat berjemaah menjadi keutamaan dalam hidup kita. Solat berjemaah ni kena jaga sungguh dalam diri kita. Dan dalam mazhab Syafi'i kita ni, sunat yang dituntut sangat. Dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali dan sebagainya, dia sebut apa dia? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap solat orang yang rumah dia dekat dengan masjid, kecuali dia mesti solat di masjid. Siapa yang solat di rumah dia, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki, yang rumah dia dekat dengan masjid, tiba-tiba dia tak datang di masjid, dia solat juga, tidak dianggap solat pada dia. Ni mazhab Maliki. Walau mengenai sekalipun mazhab Syafi'i, dia galakkan. Dalam mazhab kita ni, dia sebut apa dia? Solat, afdalnya solat di masjid. Paling kena jaga sungguh dalam hidup kita ni. Bila kena jaga solat kita ni, dalam mazhab Syafi'i ni, kita diajar demikian. Solat yang paling utama kena jaga, 2 waktu ini. Solat yang disebut dengan solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah dalam hidup kita. Subuh ni menandakan apa? 2 waktu ni menandakan kamu ni orang mukmin ataupun kamu ni orang munafik. Siapa yang nak tahu diri dia ni mukmin ke munafik, dia tengok sembahyang dia. Kalau dia boleh jaga solat subuh berjemaah dan dia boleh jaga berjemaah, tanda dia mukmin. Kalau dia tak boleh jaga solat isyak berjemaah, subuh berjemaah, tanda dia munafik. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu sukar sembahyang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami munafik dalam hidup. Ibu-ibu sedang memiliki demikian. Tapi malam ni jangan sebut lagi pada suami masing-masing. Jangan pula balik malam ni sebut ada suami kata, bang, dengar tak ceramah tadi? Memang abang ni confirm munafik, bang. Jangan sebut lagi. Diam-diam dahulu. Ibu-ibu diam dahulu. Ni nak sebutnya. Kita mula mengukuhkan. Ibu-ibu kerja ibu-ibu apa dia? Pagi-pagi esok kejut suami masing-masing. Bangun, bang, bangun. Subuh, bang. Abang pergi sembahyang subuh berjemaah, bang.
bila abang boleh solat subuh berjemaah, tanda kita keluarga kita ni keluarga mukmin. Kalau abang tak boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda keluarga kita ni keluarga munafik, bang. Didik keluarga kita. Orang perempuan tanya, sampai bila ni ustaz kena pujuk suami ni? Sampai kita mati ataupun suami kita mati. Jangan berhenti daripada memujuk. Bila suami kita tak nak datang sembahyang subuh, bila dengar azan subuh, tiba-tiba suami kita tak nak datang. Kita ni pujuk dah. Pujuk dah. Pada diri dia. Dia tarik kain simut. Tutup kepala. Buka kain simut tu. Bisik dekat telinga dia. Ma rabbuka, kita suruh. Bingkah bangun terus tak menegaknya. Nak didik dipanggil. Solat ni, jaga solat mereka. Ayah-ayah, bila kalian semua dah sampai usia kita 60 tahun, jaga lagi solat. Solat apa dia? Solat tahajud. Jangan tinggal. Ayah ibu, kalian yang usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ni, bila start daripada 60 tahun, jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Malam-malam mesti tahajud. Walaupun 2 rakaat. Rasulullah sebut, rak'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fihinna. 2 rakaat sebelum mana subuh, jauh lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Kalian jaga malam-malam. Malam-malam, kalau kita jangka kita ni, tak boleh buat macam Rasulullah. Rasulullah, dia buat macam mana? Rasulullah buat macam ni. Rasulullah lepas isyak, Rasulullah tidur. Lepas Rasulullah tidur, Rasulullah bangun. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi Rasulullah bangun. Solat lebih kurang sejam, Rasulullah tidur balik. Kemudian, sampai subuh Rasulullah bangun balik. Itu cara Rasulullah lakukan bangun tahajud malam. Saya tak cadangkan kita buat. Kita tak berapa nak boleh buat. Orang Melayu kita ni, kalau tidur lepas isyak, bangun untuk tahajud, dia tidur balik, dia tak bangun-bangun. Itu yang menyebabkan orang kita ni payah nak bangun. Terutama di iklim kita ni, iklim khatulistiwa. Dia jadi berat. Buat macam sahabat buat. Kalau tak boleh buat yang demikian, buat macam sahabat buat. Dekat dengan subuh, bangun sebelum mana subuh. Bangun sebelum mana subuh, kemudian solat tahajud, baca Quran, kemudian sembahyang subuh berjemaah. Lepas pada subuh, balik saja, kita rehat kembali. Ini cara yang diajar, cara yang terbaik untuk diri kita, demikian. Bagi orang Melayu kita, yang ni sesuai. Kalau tak boleh juga, ada orang sebut, ustaz saya, yang ni pun tak boleh bangun ustaz. Saya ni kalau tidur, orang tak kejut, lusa pula baru bangun ustaz. Saya ni jenis payah nak bangun. Nak buat macam mana? Kita diajar supaya apa dia? Sebelum tidur, lepas isyak, sebelum tidur, tahajud terus. Tahajud terus. Orang kata, tak tidur lagi ustaz, tidur tu sunat. Hukum dia. Tidur tu sunat. Bermula bila tahajud, bermula pada lepas isyak. Berakhir bila tahajud, sebelum subuh. Maka di antara waktu tersebut, kita ambil pendekatan yang ketiga, yang dibenarkan oleh syarak. Yang dibenarkan oleh syarak kita, ambil pendekatan. Sebelum tidur, tahajud terus. Karena kita ni jadi tahu dah. Oh, kalau kita ni, kalau tidur, memang susah nak bangun. Bila susah nak bangun, kita niat awal-awal lagi. Siaplah pada diri kita. Kita buat awal-awal, supaya kemudian kita tidur juga. Tidur dan kita niat. Karena Allah, ya Allah, bangunkan aku dekat-dekat dengan subuh, ya Allah. Kita sebut demikian. Lalu dalam keadaan demikian, mudah-mudahan memudahkan kita bangun dengan cara yang baik. Salat, saya nak sebut. Salat ini untuk mengukuhkan keyakinan. Satu, Allah tak memberi kelonggaran langsung. Walaupun kita tahu dah, kita ni nak mati dah lepas isyak ni. Katalah, lepas isyak ni nak mati dah. Isyak ni kena solat juga kita. Nak sebutnya tak ada kelonggaran langsung. Orang kita ni, solat, kalau tak boleh berdiri, Islam suruh kita duduk. Kalau tak boleh duduk, Islam suruh kita baring. Kalau tak boleh baring juga, orang tuangkan tubuh badan kita ni, solat dengan mata. Solat dengan mata. Kalau orang cungkil mata kita, tak boleh dah solat. Dengan zahir kita, solat dengan hati. Islam suruh solat sampai dalam hati. Hati ni kena solat. Katakanlah kita pun tak boleh solat dengan hati, maknanya kita sudah mati. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, yang pertama ni solat dalam Isra Mikraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang besar dalam Isra Mikraj, nak suruh kita kukuh dalam hidup kita apa dia? Allah tunjukkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang dinamakan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila tunjuk neraka, Rasulullah menangis terus. Rasulullah menangis. Menangis ni dalam hadis-hadis Rasulullah cerita, Rasulullah kalau cerita tentang neraka, basah janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah az-Zahra tegur Rasulullah, "Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah sampai begini sekali kamu teresak-esak?
Bila sebut cerita tentang neraka tu, kamu menangis tersesat. Rasulullah sebut, aku diperlihatkan dalam neraka Allah. Di saat mana mi'rajnya aku, Allah tunjukkan neraka. Orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk neraka ialah orang perempuan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut terus tentang orang perempuan. Tapi jangan pula orang lelaki lurut dada pula, lega-lega tak masuk neraka lah kita. Tak. Kenapa orang perempuan? Rasulullah sebut orang perempuan sampai 10 golongan wanita yang dihumban ke dalam neraka Allah. Saya cadangkan masjid ini buat satu ceramah khusus tentang ahli neraka di kalangan orang perempuan. Panggil semua orang perempuan kawasan ini untuk dengar ceramah khusus tentang wanita-wanita yang dihumban ke dalam neraka. Malam ni tak sempat juga. Kita nak sebut tentang kenapa wanita dihumban ke dalam neraka. Kenapa orang perempuan ni masuk neraka. Kalau kita boleh simpulkan saja, kenapa orang perempuan ni? Kerana dua perkara je dia tak boleh jaga. Kalau dia boleh jaga dua perkara ni, orang perempuan boleh masuk syurga pintu mana yang dia nak. Tapi dua perkara ni sukar untuk dia jaga. Apa dia yang pertama, orang perempuan sukar untuk menjaga Allah dan juga Rasul. Orang perempuan di antara orang yang payah nak jaga Allah dan juga Rasul. Kita tanya kat mana orang perempuan payah nak jaga Allah? Nak jaga Allah ni dalam hidup mereka. Orang perempuan sukar nak jaga Allah bila nak jaga aurat. Senang cerita ni. Aurat orang perempuan ni seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Aurat. Orang perempuan yang ni lah biasa dia dedahkan. Dia terdedah. Kadang-kadang dia dedah pada siapa dia? Ipar duai dia. Kadang-kadang dengan jiran tetangga dia. Kadang-kadang dia nak jaga aurat ni payah orang perempuan. Aurat orang perempuan pula seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi nak jaga yang ni payah orang perempuan. Bahkan alim ulama bincang, kadang-kadang suara orang perempuan tu pun menjadi aurat kalau terlampau merdu. Terlampau merdu orang perempuan tak boleh suara dia. Allah pesan terus, wala takhdha'na bil qaul. Jangan orang perempuan ni melentuk-lentukkan suara dia. Jangan. Dia tak boleh melentuk-lentukkan suara dia. Kalau suara dia terlampau merdu, jaga, dia sudah menjadi aurat. Nah, suara orang perempuan ini sendiri. Ulama-ulama bincang demikian. Fayatma alladhina fi qulubihinna marad. Bila orang lelaki mendengar, berpenyakit hati orang lelaki yang mendengar. Bila orang perempuan yang melentuk-lentukkan suara. Nak sebutnya aurat dalam hidup dia. Saya perasan lah tuan-tuan. Saya sendiri ni kan, kalau orang perempuan telefon saya, jemput saya, ustaz, saya nak jemput ustaz ceramah di masjid saya, boleh tak ustaz? Dia tanya, masjid mana? Sekian. Dia sebut masjid tersebut. Pukul berapa? Kita tanya. Pukul 3 petang dia sebut. Bolehlah ya ustaz? Bolehlah dia sebut. Kita pun akhir tersebut juga. Bolehlah dia sebut. Kena juga kita. Terperangkap juga kita. Bolehlah terus dia tu. Nak kita dengar suara tu lembut je suara. Mesti sweet 17 kita sebut. Kita datang-datang tengok nenek orang dah rupa-rupa. Nak sebutnya orang perempuan. Suara dia merdu. Bila merdu, jaga-jaga. Dia dah jadi aurat. Habis tu orang perempuan tanya, habis tu merdu-merdu ni untuk apa ustaz? Dah merdu suara. Bukan saya nak pun suara merdu dalam hidup saya. Tapi dah Allah bagi demikian. Ulama-ulama jawab, suara perempuan yang merdu ini untuk Allah jadikan pada rumah tangga masing-masing. Jaga rumah tangga dengan suara yang merdu. Digunakan untuk menghiburkan hati suami dan anak-anak. Digunakan bahasa-bahasa yang lemah lembut dengan pasangan hidup masing-masing. Lemah lembut suara kalian tersebut, wahai orang perempuan, suara merdu kalian ini menjadikan keluarga kamu akan menjadi tenang dan damai. Orang perempuan, jangan guna bahasa kasar-kasar dalam rumah tangga. Bila nak guna untuk anak-anak? Ulama-ulama ditanya. Ditanya, bila nak digunakan untuk anak-anak? Bila nak tidurkan anak? Bila nak tidurkan anak, ibu-ibu yang menidurkan anak-anak. Kenapa dia? Kerana suara dia. Ya Allah jadikan merdu. Bapa-bapa tak boleh tidurkan anak. Tak tidur anak. Dengan suara bapa. Saya cuba banyak kali. Saya cuba. Anak saya. Bila kita dodoikan anak kita ni. Sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anak ni pejam celik. Pejam celik. Tengok muka kita ni. Dia tengok muka kita. Lama-lama dia sebut. Abi, Umi tak ada ke Umi? Dia tanya, kenapa adik tak boleh tidur ke? Tak boleh tidur. Dengar suara Abi ni macam dengar bulldozer je dia sebut. Tak boleh. Tak lena.
Berdebar dia sebut. Dengan suara api tu berdebar. Kita panggil ibu kita. Mai. Kita panggil isteri kita ni. Mai, mai. Anak tak boleh tidur ni, kita sebut. Mi, baca doa untuk anak. Zikir untuk anak. Tidurkan, dodoikan anak. Isteri kita ni, baca je sebut. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Dia sebut je begitu tu. Lena je terus sana. Dia panggil je anak. Ya Allah, ya Allah. 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 Anak pun lena tidur. Bukan anaklah, dengan bapak-bapak anak pun lena tidur. Tumpang sama tidur. Ni suara, suara yang Allah jadikan. Nak sebutnya, jaga yang ni. Bangunkan anak, bapa. Tidurkan anak, ibu. Tu keindahan dalam Islam. Sebab tu jangan mencerai rumah tangga. Bila kamu mencerai, kamu tak kasihan kepada anak-anak kamu. Bila kamu bercerai, siapa nak tidurkan anak kamu? Siapa yang nak bangunkan anak kamu? Tu yang jadi kerah hati tu. Sukar untuk nak jaga anak-anak yang pasangan hidup bercerai. Kenapa demikian? Sebab tu Allah sebut abghadul halal indallahi at-talaq. Di antara benda yang paling benci di sisi Allah, yang halal, Allah paling benci cerai. Kenapa? Kamu tak kasihan kepada anak kamu? Allah jadikan anak ni penghubung kasih sayang. Ayat yang digunakan oleh orang Melayu kita ni tepat. Anak ni penghubung kasih sayang. Bila kamu cerai dalam hidup kamu, siapa yang nak tidurkan anak kamu? Siapa nak bangunkan anak kamu? Bangunkan anak. Ibu tak boleh bangunkan anak. Tak bangun anak. Tak bangun anak. Bangun sayang. Subuh disebut. Bangun. Kejap lagi Umi disebut. Kejap lagi Umi. Kejap-kejap tu, dia pegang tengkuk Umi, tersembam dengan Umi-Umi sekali. Tapi, anak ni bangun, dibangunkan oleh siapa? Ayah. Bapa yang bangun. Bapa ni berdehem je. Terduduk terus anak. Ni bapa zaman dahulu lah. Bapa zaman sekarang ni payah dah. Zaman sekarang ni, wah berdehem. Anak awak, lebih kurang 2x5x2 je. Zaman kita sekarang. Sebab itulah orang perempuan, bila nak jaga Allah, dia jadi sukar. Nak jaga apa dia? Aurat. Orang perempuan sukar. Nak jaga aurat ni, nak jaga Allah. Sebab tu Allah muliakan aurat dia. Sehinggakan Allah jadikan nama Allah di tubuh badan orang perempuan. Yang disebut dengan rahim. Rahim tu, diletakkan di tubuh badan orang perempuan. Tempat yang paling mulia. Nak sebutnya, di tempat yang mulia ini. Nama Allah, rahim itu, dijadikan pada tubuh badan orang perempuan. Tiba-tiba kamu khianat. Kamu dedahkan aurat kamu. Bila kamu dedah aurat kamu, maknanya kamu tak jaga aku, katanya Allah. Dia ajar demikian. Jaga, jaga aurat. Bukan nak jaga untuk yang disebut dengan kecantikan kita saja, tidak. Orang perempuan sebut, kenapa ustaz orang perempuan banyak? Kenapa orang lelaki sikit je aurat dia? Orang perempuan seluruh tubuh badan, kecuali muka dan tapak tangan. Orang lelaki, aurat dia di antara lutut sampai pada pusat. Orang perempuan tanya, kenapa orang lelaki banyak? Orang lelaki sikit, orang perempuan banyak. Tak aci, dia panggil dia. Kita jawab, tak. Allah jadikan orang perempuan ni cantik. Rambut dia cantik. Tengkuk dia cantik. Lengan dia cantik. Betis dia cantik. Allah jadikan dia cantik segala-galanya. Orang lelaki tak secantik orang perempuan. Orang lelaki rambut dia hodoh. Kepala dia lagi hodoh. Tengkuk dia hodoh. Maknanya orang lelaki ni, lengan dia hodoh. Betis dia hodoh. Yang cantik dia, lutut sampai pusat dia cantik. Yang lain tak cantik-cantik dah orang lelaki. Allah jadikan demikian pada orang lelaki ni sendiri. Tak percaya, cuba orang perempuan jalan belah kain. Orang perempuan jalan belah kain. Mata lelaki terkelik-kelik, kelik-kelik memandang. Halal haram, halal haram dia nampak. Cuba orang lelaki berjalan belah kain, tak ada siapa nak memandang. Macam tiang jamban je nampak dia. Tak selera langsung. Allah, dia jadikan yang ni, kerana inilah orang perempuan dihumban ke dalam neraka Allah. Bila kamu tak jaga aurat, kamu tak jaga aurat kamu, di waktu ini, kamu sedang menghina Allah. Dalam hidup kamu ini sendiri.
Yang ke, dalam masa yang sama orang perempuan tak boleh jaga apa dia? Tak boleh jaga Rasul. Senang ke orang perempuan nak berselawat pada Rasulullah? Susah. Orang perempuan ni paling banyak, yang paling senang dia membawang dia tiap-tiap hari. Membawang ni satu penyakit yang ada. Yang kerana dia, ni penyakit membawang ni kan baru-baru disebut ni. Di kalangan masyarakat kita ni. Mengumpat, bercakap benda yang sia-sia. Yang menyebabkan dia ni, yang ni ni, dia tak ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan, wahai orang perempuan, jaga lidah kamu. Rasulullah sebut banyak kali, orang perempuan, jaga lidah. Bila kamu jaga lidah, kamu selamat nanti. Bila kamu tak jaga lidah, kamu tertinggal aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan bila tak jaga lidah, dia tak ingat Rasulullah. Dia tak peduli lah. Ah, Rasul-Rasul. Apa Rasul-Rasul dia sebut macam? Kalau kita sebut, ni sunnah Rasul. Sunnah apa? Sikit-sikit sunnah. Sikit-sikit sunnah dia sebut. Dia mula tak, dia tak kira dah. Bila dia tak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghinanya dalam hidup dia. Banyak benda yang dilakukan menyebabkan dia tak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang perempuan kenapa senang masuk dalam neraka? Sehinggakan Rasulullah suruh ingat dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, kamu kena ingat. Kalau tidak, nanti akan ada orang yang masuk bulan Ramadan, dia puasa tapi dia tak tutup aurat. Nanti akan ada orang yang puasa tapi dia mengumpat. Nanti akan ada orang yang puasa tapi dia tinggalkan solat. Memahami Isra' Mi'raj ini menjadi besar dalam hidup. Sebelum kamu masuk bulan Ramadan dan sebelum kamu masuk dalam kubur. Sebelum masuk dalam kubur, kamu faham Isra' Mi'raj. Nak suruh. Yang kedua, orang perempuan masuk dalam neraka ni sebab apa dia? Sebab tak boleh jaga hati suami. Nak jaga hati suami ni, payah orang perempuan nak jaga. Lebih-lebih lagi, kalau suami tu umur dia jadi panjang-panjang dan semakin tua. Lagi payah nak jaga. Orang lelaki ni pula, lagi tua lagi cerewet dia panggil. Ni penyakit orang lelaki. Orang lelaki ni nak jaga hati orang lelaki ni terlalu sukar. Nak jaga hati suami. Itu dia panggil yang menyebabkan di waktu ini Allah jadikan orang perempuan kalau dia mati saat mana suami dia redha pada diri dia, tempat dia dalam syurga Allah SWT. Besarnya nilai. Kerana nak jaga yang ni payah. Orang perempuan nak jaga hati suami senang ke susah? Susah. Kerana PL orang lelaki ni belum kahwin banyak mulut. Lepas kahwin tak ada mulut. Orang perempuan belum kahwin tak ada mulut. Lepas kahwin mulut kat mulut dia punya. Dia jadi demikian. Orang lelaki belum kahwin banyak mulut. Lepas kahwin mulut disimpan dalam hati. Ni penyakit orang lelaki. Inilah yang Allah jadikan perangai masing-masing. Orang lelaki belum kahwin banyak mulut. Banyak mulut. Orang perempuan tak ada mulut. Tanya orang perempuan tinggal kat mana? Agak-agak dia jawab. Adik-beradik berapa orang? Teka, dia sebut demikian. Anak sebut, dia jawab pendek-pendek je. Tapi lepas kahwin, orang perempuan pula banyak mulut. Sibuk tanya suami, abang kat mana? Abang nak balik pukul berapa? Abang kawan dengan siapa? Handphone tu kenapa bawa dengan dalam masuk dalam tandas-tandas sekali? Kenapa? Dia mula sibuk tanya soalan-soalan demikian. Ni handphone ni sampai ada password ni kenapa? Benda apa? Mula dia akan sibuk tanya. Suami pula jawab pendek-pendek je, tak banyak pun. Tak banyak pun suara orang lelaki lepas kahwin. Lepas kahwin, isteri tanya, abang nak makan ke tak makan? Bolehlah, katanya suami. Nak kena hidang ke tak kena hidang? Terpulanglah, dia jawab. Kemudian, abang nak ambil sendiri ke saya hidangkan? Bolehlah, dia jawab. Semua dia jawab tu pendek-pendek, tak ada pun. Bila isteri bagi tahu nak beli barang ni, beli je lah, dia sebut. Tak ada benda yang dia nak sebut panjang. Nak jaga yang ni menjadi payah. Nak jaga yang ni. Nak jaga singgungan ini. Bila kamu menyinggung hati suami kamu, wahai orang perempuan, tertutup pintu syurga untuk kalian dan senang untuk kalian dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Ha, ni seronok ni orang lelaki ni. Malam ni baru puas hati Ustaz. Lama dah nak suruh sebut yang ni. Nak suruh sebut malam ni baru boleh sebut ni sebut demikian. Nak gambarkan pada kita je, berhati-hatilah dalam keadaan ini. Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah dalam Isra Mi'raj Rasulullah ditunjukkan tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ditunjukkan tentang yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah. Bila tunjuk syurga je, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum. Berseri-seri wajah Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Mala ainun ra'at. Syurga tu kan
aku tengok pasu pandangan yang tak pernah terpandang pada mata-mata manusia. Wala uzunun sami'at, telinga ni tak pernah terdengar. Allah, indah ini syurga Allah. Wala qatar ala qalbil bashar, hati ni tak pernah terdetik. Secantik inilah syurga Allah. Rasulullah kata, bila aku tengok syurga, orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk syurga ialah orang miskin, kata Rasulullah. Dibandingkan dengan orang kaya yang masuk juga, tapi lebih jauh dan lebih lambat daripada masuk syurga Allah SWT. Orang kaya ada tapi sikit je, Rasulullah sebut. Sikit je masuk syurga. Orang miskin yang paling ramai di kalangan umat aku. Sampai Rasulullah baca doa, Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma'a masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin, ya Allah. Doa ni saya jamin tuan-tuan tak nak hafal pun doa ni. Doa ni saya baca tadi tak ada seorang pun amin. Nak sebutnya kitanya. Doa jadi miskin tak naklah ustaz dia sebut. Doa jadi kaya tak ada ke? Doa jadi kaya ada. Rasulullah baca doa, Allahumma aghnina bihalalikan haramik. Ya Allah, kayakanlah saya daripada sumber yang halal. Jangan kayakan saya daripada sumber yang haram, ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh kita ni hidup dalam keadaan apa dia? Kenapa orang miskin? Kerana orang miskin ni jauh lebih tawaduk dibandingkan dengan orang kaya. Tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan di masjid ni lah, tuan-tuan biasa ke tengok kereta Ferrari datang semayang berjemaah di masjid? Biasa ke tengok kereta Maserati datang semayang berjemaah di masjid ni? Bukan kereta tu, tuan kereta tu. Kereta tu tak mengapa lah. Tuan kereta tu. Biasa ke kereta kejap-kejap bunyi bum 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 kereta. Saya puji anak-anak muda yang bermotor berkuasa besar ini kan. Anak-anak muda yang bermotor kuasa besar ni datang ke masjid. Saya cukup bangga keadaan demikian. Saya suka tengok. Tapi kereta mewah, saya tak tengok lagi. Saya jarang saya tengok. Kejap-kejap datang pembesar-pembesar. Kejap-kejap semayang berjemaah ni, ada je kereta-kereta yang hebat datang berjemaah. Tak ada. Di mana kereta ni? Di mana tuan kereta ni? Kelak-kelak malam. Di kelak-kelak malam. Di mana mereka? Ke Genting Highland. Ke mana mereka? Mereka menghabiskan masa-masa mereka, kenderaan mereka, di tempat-tempat yang bukan sewajarnya dalam hidup mereka. Saya nak pesan pada orang yang berkereta mewah, supaya kalian mesti datang ke masjid. Guna kenderaan kalian tersebut. Islam tak larang pun kalian datang dengan kenderaan mewah tadi. Kalian datang. Datang di masjid ni, bangga kita. Tengok orang Islam. Ya Allah anugerahkan demikian. Tapi jangan pula bila dia datang, asyik tunjuk je tabung derma untuk dia. Kesian kawan tersebut dia panggil. Nak sebutnya dia je asyik datang tabung derma. Walaupun sekalipun saya nak sebut, datang wahai orang kaya. Jangan kalian termasuk di kalangan orang kaya dunia, tapi kalian muflis di akhirat nanti. Orang kaya ni kena datang ke masjid. Kalian jangan rasa hebat dengan harta benda kalian. Kalian akan jadi hebat bila kalian ada harta benda, kalian gunakan untuk Islam. Ni yang ni. Ni pun Rasulullah kata, orang kaya yang masuk syurga, dalam syurga tu, jarak dia di antara ahli syurga yang miskin dengan orang kaya yang masuk dalam syurga ni, sejarak mana? Arba'ina kharifan. Sejarak lebih kurang 40 ribu tahun, kata Rasulullah SAW. Masuk syurga juga, tapi 40 ribu tahun. Kenapa? Banyaknya sesi soal jawab dia. Orang miskin mana? Banyak sesi soal jawab. Orang miskin, Allah tanya dia. Televisyen ada televisyen? Televisyen tak ada, ya Allah. Habis kamu tengok apa? Kamu tengok besin je, ya Allah. Kami tengok besin je tiap-tiap hari. Tapi cuba tanya orang kaya. Kalian ada televisyen? Tanya orang kaya. Televisyen ada televisyen? Dia tanya balik. Yang berapa inci, ya Allah? Terus Allah tak tanya lagi. Astro ada astro, astro. Astro kamu beyond ke tak beyond? Beyond ke tak beyond? Kalau tuan-tuan ada astro, tuan-tuan dikategorikan orang kaya, tuan-tuan. Kerana apa dia? Kerana tiap-tiap bulan kita bayar kan bil tu. Kita bayar. Bayar RM120. RM150 kita bayar tersebut. Tuan-tuan ada derma ini RM150 seorang. Tiap-tiap bulan kita bayar demikian. Kalau kita boleh bayar yang astro tersebut, tiap-tiap bulan kita boleh bayar. Yang ni, confirm kita tinggal. Yang kenapa kita tak boleh derma sebanyak nilaian harga tersebut juga, sebanyak tiap-tiap bulan ke masjid, kerja-kerja Islam, sebanyak jumlah yang sama juga.
barulah kita dianggap sama kedudukan dalam hidup kita. Kalau tuan-tuan tak boleh derma sebanyak RM150 sebulan tuan-tuan untuk masjid ni, baik malam ni tuan-tuan jual tuan-tuan. Jual je asrul yang ada tersebut. Nanti tak lepas nak jawab depan Allah nanti. Nak jawab depan Allah. Orang miskin, bila tanya soalan, mudah dia dijawab. Tak ada banyak pun sesuai jawab dia. Manakala orang kaya, Allah detailkan. Bila detail ni, jadi masalah terus. Jadi masalah. وَمَنْ نُوْكِشَ الْحِسَابِ فَقَدْ عُزِّبْ. Siapa-siapa yang mula didetailkan pertanyaan dalam peristiwa tersebut, confirm. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rejab, bulan keyakinan. Satu, bila Rasulullah cerita yang tiga benda yang besar ini, terbentuk tiga terus kelompok manusia. Bila cerita Isra Mi'raj, terkumpul terus tiga kelompok manusia. Yang pertama, semakin yakin bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila cerita Isra Mi'raj, bangun Abu Bakar, "Sadaqta ya Rasulullah." Benar apa yang berlaku pada kamu ya Rasulullah. Kumpulan yang kedua, bangun di kalangan Abu Jahal, Abu Lahab dengan puak-puak mereka sebut, mereka bangun. Sebut terus, "Kazzabta ya Muhammad." Pembohong kamu wahai Muhammad. Pembohong kamu Muhammad. Logik ke tak logik? Kamu pergi tu. Kamu pergi bila? Semalam. Rasulullah sebut. Balik bila? Pagi tadi. Ha, logik tak? Katanya Abu Lahab sebut. Kamu pergi Masjid Aqsa. Rasulullah jawab, "Ya, aku pergi Masjid Aqsa." "Eh, Muhammad, kami ni biasa ke Masjid Aqsa. Kalau betul kamu pergi Masjid Aqsa itu, kami nak tanya soalan sikit pada kamu." Tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, "Apa dia? Kamu nak tanya apa dia?" "Aku akan jawab," Rasulullah sebut demikian. Aku akan jawab. Rasulullah sebut demikian. Lalu ditanya soalan pada Rasulullah, "Berapa biji tiang yang ada dalam Masjid Aqsa tersebut?" Tanya soalan yang Rasulullah tak spot langsung ni panggil. Rasulullah tak jangka langsung. Macam saya tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan biasa ke datang ke Masjid Syakirin? "Biasa Ustaz." "Berapa biji kipas atas kepala tuan-tuan?" Tanya soalan yang tuan-tuan tak jangka langsung. Kan ramai pula bilang kipas malam ni tuan-tuan. Tanya soalan begitu. Hanya pada Rasulullah. Rasulullah jawab, "Tiang ni kat sini. Tiang ni nama apa dia? Tiang ni apa dia?" Allah tunjukkan depan Rasulullah. Allah terijikan balik depan Rasulullah. Bila tunjuk saja depan Rasulullah, satu-satu Rasulullah sebut. "Kalau kamu tak percaya lagi, menjelang maghrib nanti akan sampai satu kabilah," kata Rasulullah. Kabilah tu unta, yang depan tu patah kaki dia. Dan Rasulullah sebut, "Dan aku pula," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "sempat minum dengan kabilah itu. Kamu tanya kabilah tersebut." Tunggu. Bila tunggu saja, bila sampai saja kabilah tersebut, memang unta patah kaki yang depan itu. Lalu mereka tanya, "Betul tak Muhammad bagi tahu dia sempat minum susu dengan kabilah kamu dalam perjalanan Mi'raj, pulang daripada Mi'raj itu sendiri?" Mereka jawab, "Ya, kami sempat minum dan kami dengar cerita daripada Muhammad tentang peristiwa yang dilalui tersebut." Mereka sebut demikian. Beriman ke orang kafir, tetap tak beriman. Sejak zaman dahulu, sampai hari ini perangai kafir sama saja. Tak berubah tuan-tuan. Orang kafir zaman dahulu dengan kafir zaman sekarang, sama aja. Sama aja dalam keadaan yang mereka lakukan. Kecuali nak sebutnya, ada yang kafir zimmi dan ada yang kafir jadi harbi. Yang lawan Islam itu sendiri. Inilah pertembungan yang sentiasa akan terjadi. Dalam hidup kita. Jangan kita nampak kafir ni, bila sebut kafir saja, zaman dulu Ustaz, bukan zaman sekarang. Tak ada, sama aja. Orang kafir ni, Allah jadikan ayat yang sama je pada setiap di kalangan kita. Berzaman, dia mesti ada dua kelompok ini. Kafir zimmi dengan kafir harbi. Yang berlaku ini akan berterusan sampailah dunia kiamat itu sendiri. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga. Bila cerita Isra' Mi'raj ini, bangun kumpulan yang ketiga. Sebut terus, "Muhammad, sebelum daripada ni aku percaya tentang Isra' Mi'raj yang kamu cerita. Sebelum daripada ni aku percaya dengan apa yang kamu bawa. Tapi mulai daripada sekarang Muhammad, aku keluar daripada Islam," dia sebut. "Kami keluar daripada Islam, kami tak percaya." Tak logik langsung, dia sebut. Tak logik langsung. Sebut keluar daripada Islam tu, Rasulullah terdiam terus. Lalu dia kata, "Kami boleh masuk semula Islam dengan cara kamu buat dua perkara Muhammad. Buat dua perkara Muhammad." Rasulullah tanya apa dia dua perkara. "Yang pertama Muhammad, kamu angkat kaki kanan kamu sebelah." Rasulullah angkat kaki kanan dia. "Yang kedua Muhammad, kamu angkat kaki kiri kamu sebelah lagi Muhammad."
Tentu Rasulullah tak boleh angkat dua-dua belah dalam satu masa. Tak percaya, cuba tuan-tuan buat nak tengok. Boleh terangkat ke tak boleh terangkat? Bila tak boleh terangkat dua-dua belah, dia sebut terus pada Rasulullah Muhammad, kalau dua belah kaki pun kamu tak boleh angkat, bagaimana kamu boleh sampai Sidratul Muntaha? Logik sikit Muhammad, logik sikit. Dia sebut demikian. Ini nak sebut Islam ni, jangan sandar pada logik, sandar pada wahyu. Bila sampai satu tahap, jangan guna akal lagi. Allah bagi pada kita sumber yang mencerdikkan lagi kita. Apa dia? Al-Quranul Karim. Al-Quran ni, sampai peringkat, bila sampai tahap ini, Rasulullah sebut tengok pada dia. Kamu nak suruh jelas ke tentang Isra' Mi'raj ini? Dia jawab, ya, tolong terangkan pada aku tentang Isra' Mi'raj. Kalau kamu nak jelas tentang Isra' Mi'raj ini, kamu pergi rumah Sayyidina Umar. Umar akan terangkan pada kamu tentang Isra' Mi'raj. Dia dengar suruh pergi rumah Sayyidina Umar. Dia pergi rumah Sayyidina Umar. Luruh bendul dia ni dipanggil. Dia pergi rumah Sayyidina Umar. Sampai di rumah Sayyidina Umar, sesampai je, Sayyidina Umar tanya kepada dia. Rasulullah suruh datang. Ya, Rasulullah suruh datang. Dia sebut demikian. Rasulullah suruh datang. Kalau Rasulullah suruh datang, terangkan pada aku tentang Isra' Mi'raj. Katanya Sayyidina Umar, kamu tunggu kat sini. Elok-elok. Kamu jangan pergi tempat lain. Dia masuk je dalam rumah. Sayyidina Umar masuk, keluar balik dengan pedang. Pancung terus pada kawan tersebut. Bila pancung saja, terkejut sahabat-sahabat yang lain. Umar, Rasulullah bukan suruh pancung pada dia. Rasulullah suruh terangkan pada dia tentang Isra' Mi'raj. Sayyidina Umar kata tu, pancung kepala tu terang. Sayyidina Umar sebut demikian. Bila sebut je begitu, sahabat-sahabat tak puas hati. Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala dia. Rasulullah suruh terangkan pada dia tentang Isra' Mi'raj. Sahabat-sahabat, katanya Sayyidina Umar, kalau Rasulullah terang pada dia tentang Isra' Mi'raj, dia tak faham. Kalau Umar terang, lagi tak faham. Kalau orang sebagaimana Rasulullah itu yang terang pada dia tentang Isra' Mi'raj pun dia tak faham. Kalau Umar terang, lagi dia tak faham. Umar tak reti nak terang pada orang. Yang Umar reti, terang pada orang je katanya senang. Terang pada orang lebih senang daripada terangnya yang disebut dengan pada orang yang degil dan payah untuk memahami ini. Ulama-ulama sebut, kita sekarang ni Islam bila Umar. Islam tanpa Umar je. Kalau ada Sayyidina Umar, ramai kena pancung kepala. Puak-puak LGBT itu tak terangkat kepala lah. Nak sebutnya gambaran bagaimana Islam tanpa Umar. Tapi kita jangan buat. Jangan buat macam Sayyidina Umar, jangan. Cuma nak sebutnya, zaman tersebut, zaman permulaan Islam. Untuk menerangkan bagaimana keadaan yang berlaku. Zaman kita ni zaman dakwah. Zaman kita terangkan, sampailah mereka boleh faham. Sijalah Allah membuka hati-hati di kalangan mereka. Bulan Rejab ini, Allah jadikan bulan Isra' Mi'raj. Nak mengukuhkan keyakinan. Lepas pada bulan Rejab, barulah Allah jadikan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang kita berada sekarang ni, Allah jadikan untuk satu program. Allah jadikan untuk mengukuhkan ibadah pada Allah. Macam mana nak suruh mengukuh ibadah? Allah jadikan dua program yang besar yang berlaku dalam bulan Sya'ban ini sendiri. Dua program yang besar ni apa dia? Kita sambung tahun depan pula lah insyaAllah. Ha, dua program yang akan datang. Saya dah tengok tuan-tuan. Dah betulkan tulang belakang. 7 kali dah saya tengok. Jadi kita berhenti setakat inilah. Bilalah ustaz ni nak berhenti. Bilalah nak berhenti. Kita berhenti setakat ini. Kita sambung tahun depan pula lah. Moga-moga Allah panjangkan umur kita. Dalam bulan Syaban ni, tuan-tuan boleh panggil mana-mana ustaz. Syamah tentang dua program yang besar yang Allah jadikan dalam bulan Syaban untuk dihayati sebelum kita masuk bulan Ramadan. Dan akhirnya kita dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga semua yang hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Semua di kalangan kita yang menyebut kalimah amin ini di kalangan ahli syurga illiyin. Ya Allah pilih pada diri kita termasuk di kalangan demikian. Kita berdoa kesempatan yang Allah bagi pada kita ni di kalangan kesempatan yang terbaik. Ramai dah sahabat-sahabat kita tak sempat pun masuk di dalam bulan yang sebegini. Kita ni Allah bagi peluang ini. Ambil kesempatan peluang ini. Peluang ini bukan peluang-peluang biasa, tidak. Tapi peluang yang luar biasa yang Allah bagi pada kita. Dan jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk kita dekat dengan Allah SWT ini sendiri. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, saya nak minta supaya semua petugas-petugas mula bergerak. Kita nak minta supaya kita ada tabung khas sempena Ihya Ramadan ini sendiri. Jadi saya minta supaya petugas-petugas mula bergerak. Petugas-petugas yang telah kita tugaskan ini
Tuan-tuan tolong masukkan pakat-pakat kita sumbangkan bagi dana untuk Ramadan yang kita nak masuk ni. Tuan-tuan kena ingat bila tuan-tuan bagi ni bukan tuan-tuan bagi pada untuk ihya Ramadan, tapi tuan-tuan sedang bagi untuk diri tuan-tuan sendiri. Diri kita ni sendiri. Jangan kita nampak kita bagi pada tabung tu, tapi kita ingat di akhirat nanti kita dapat balik. Kebetulan dalam poket kita ni ada dua keping. Sekeping RM1, sekeping lagi RM50. Agak-agak mana yang masuk? Ini biasanya RM1 dah masuk. Jangan. Masuk dua-dua tu terus. Dua-dua tu terus masuk. Supaya apa dia? Supaya kita ni dapat manfaat. Di akhirat nanti kita nampak balik segala yang kita bagi ni sendiri. Ambil kesempatan tuan-tuan. Peluang yang Allah bagi ni. Ada jemaah-jemaah perempuan dia sebut, "Ustaz, hari ni kebetulan tak bawa duit pula Ustaz." Ya, saya faham. Tapi cincin-cincin ada. Jam-jam ada. Kemudian handphone-handphone pun ada. Boleh kita terima semua tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan jadi manfaat pada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan untuk kita semua. Yang keduanya jemaah sekalian, kat belakang nanti ada satu kitab yang saya rasa saya pernah sebutlah kat sini. Kitab ini, di mana dalam kitab ini persiapan menjelang kematian. Saya macam seolah-olah saya nak suruh semua yang hadir ni kalau dapat masing-masing memiliki kitab ini. Kenapa dia? Kerana penting sangat. Bila dekat nak mati, kita nak buat apa dia? Dalam kitab ni ada satu doa pada muka surat 47. Doa yang Rasulullah ajar pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah, "Abu Hurairah, kamu nak tak kalau aku ajar satu doa? Kamu tahu je kamu ada penyakit, kamu baca doa ni. Kemudian lepas tersebut, kamu baring. Kemudian kamu meninggal dunia lepas tersebut. Tempat kamu dalam syurga Allah, Allah haramkan diri kamu dibakar dalam api neraka Allah." Lalu Abu Hurairah sebut, apa dia doa itu ya Rasulullah? Rasulullah pun ajar pada Abu Hurairah, doa ni lah. Doa ni saya pernah baca sekali kat sini. Doa ni, tuan-tuan pernah dapat doa ni. Saya pernah ijazahkan doa ni. Jadi tuan-tuan buat amalan lah. Mudah-mudahan kita bagi jumpa dengan sahabat-sahabat kita yang sakit. Bila kita pergi ziarah orang sakit, kita ambil kitab ni. Bagi hadiah pada dia. Bagi hadiah kitab ni pada dia, suruh dia baca. Dia tengok kitab ni, maknanya dia faham lah. Mati dah tu senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat dia panggil macam. Kita bagi, lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu kan. Kita bagi kitab-kitab macam ni. Kenapa saya buat kitab ni? Kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ni sendiri, ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan. Di Kelantan, di Pahang, kemudian di Shah Alam, kemudian di Kedah, di Pulau Langkawi, kemudian satu lagi di selatan Thailand. Di mana pelajar-pelajar ni hampir seramai sejumlah seribu lebih pelajar yang menghafal Quran. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin yang menghafal Quran. Kita tanggung mereka belajar tersebut. Setiap bulan saya perlu lebih kurang hampir 300 ribu untuk membiayai pelajar-pelajar belajar ini sendiri. Bayar gaji-gaji guru-guru dan seumpamanya. Jadi oleh demikian saya perlu dana yang banyak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapatkan kitab ini, belakang tu ada nombor dia sebut nombor akaun. Dan juga daripada pamphlet ni pun sama juga, tuan-tuan boleh ambil dapatkan pamphlet kat belakang nanti. Pamphlet ni tuan-tuan pergi ke bank, diri depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu sebenarnya tu. Nak derma ke tak derma, nak infak ke tak infak. Saya perlukan sangat. Tuan-tuan nak masuk bulan Ramadan ini, di antara tempat yang tuan-tuan, yang saya cadangkan sangat tuan-tuan untuk tolong menyumbang sama di sekolah saya lah. Sekolah-sekolah saya ni, saya letakkan dalam satu akaun saja. Kemudian saya agih-agihkan bagi 5 buah sekolah tahfiz ini sendiri. Dan kemudian termasuklah saya di selatan Thailand tu, pelajar asalnya 22 orang. Sekarang ada 500 lebih pelajar. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka berdoa pada Allah, kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah keluar benda yang pelik-pelik. Masyarakat kita ni kuat sangat ilmu sihir. Sihir menyihir di kalangan kita ni kuat. Orang kita ni, dia nak buat khianat pada orang, dia sihir. Salah satu jalan yang dilakukan demikian. Kita pula bila kena sihir, kita pergi report pada polis. "Tuan, saya kena sihir." Polis pun jawab, "Saya pun kena sihir juga macam tu." Tempat kita ni tak sama dengan polis-polis pun kena sihirkan. Nak sebutnya gambaran bagaimana masyarakat kita ni tak ada peraturan, hilang dosa pahala dalam hidup mereka semua.
Tuan-tuan ambil madu tu, tuan-tuan dapatkan madu tu, tuan-tuan minum. Rasulullah sebut, kacau dengan air suam, letak dalam peti ais. Bila dah sejuk dah air tersebut, minum pada hilang, hidangkan pada keluarga masing-masing. Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kata Rasulullah, kita minum air madu ni, nikmat yang tak terkata Allah kurniakan pada kita. Dalam kita ni dah biasa sangat minum air teh, minum air Nescafe, minum kopi. Kadang-kadang kita tertinggal minuman yang terbaik yang telah dibancuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bancuhan yang diajar oleh Rasulullah ni, kita ambil dia madu tu, kacau dengan air suam, letak dalam peti ais, sejukkan. Zaman Rasulullah dia letak dalam balang, kemudian dia letak dalam tanah, dia sejukkan demikian. Itu cara zaman Rasulullah. Zaman kita ni ada peti ais, masukkan dalam peti ais tu, buat minum. Mudah-mudahan dia jadi amalan yang baik dalam kekeluargaan kita. Ada yang tak boleh makan madu tu, saya bentukkan dalam bentuk kapsul terus. Kapsul tu saya campur minyak zaitun dan habbatus sauda. Tuan-tuan buat amalan lah, ayah-ayah, ibu-ibu. Ayah orang lelaki ni buat 3 biji pagi, 3 biji malam. Buat amalan untuk makan. Ada hamba Allah yang dia kena kencing manis di Kedah. Teruk kencing manis dia, 22 bacaan dia. Dia kata, alhamdulillah ustaz, lepas pada makan seminggu je, Allah turunkan kencing manis dia tu kadar menjadi 6 ataupun 7. Ini bacaan gula dalam darah dia tersebut. Allah jadikan kelebihan dengan kapsul tersebut. Saya pernah kena batu karang, saya minum air madu tu keluar batu karang tersebut. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Amalan yang baik untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ada kat luar nantilah. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan itu berganda. Dan tabung yang telah kita lancarkan tadi, tuan-tuan jangan berhenti, tuan-tuan teruskan lagi. Lepas pada ni berjumpa dengan AJK Masjid, kemudian tanya AJK Masjid berapa yang perlu untuk nak berbuka puasa. Kita ambil peluang, ambil sehari. Pahala banyak yang kita dapat nanti. Nak hidupkan bulan Ramadan nanti, banyak keperluan yang diperlukan. Setengah-setengah masjid sampai 500 ribu diperlukan untuk bulan Ramadan saja. Masjid tuan-tuan ni pun saya jangka lebih kurang demikian yang diperlukan. Kalau yang datang ni 1,000 orang yang berbuka puasa setiap hari. Tuan-tuan boleh bayang 1,000 dengan kali dengan RM10 seorang. Misal contohnya, banyak mana yang diperlukan sangat dalam bulan Ramadan itu sendiri. Ini kekuatan yang perlu dan kita pakat-pakat bagi sumbang untuk memudahkan lagi gerak kerja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana ja'alna muqima salah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatika. Wahai Tuhan kami, cahayakanlah hati kami dengan cahaya hidayah kami. Kama nawwaltal arda binuri syamsika, sebagaimana kamu cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kami. Abadan abada, selama-lamanya kami pohon pada kamu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kamu ya Allah, tolong belah kasihanlah pada kami semua ini ya Allah. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran, ya Allah hiasilah perjalanan hidup kami dengan Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Quran, muliakanlah perjalanan hidup kami ini dengan kemuliaan Al-Quran. Wa syrafna bi syarafatil Quran, ya Allah tinggikanlah kedudukan kami dengan ketinggian kedudukan Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran, ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga kamu dengan syafa'at Al-Quran. Wa balighna Ramadan, panjangkanlah umur kami ya Allah agar kami sempat untuk memasuki bulan Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.